Hai guys, ada kabar gembira nih. Mumpung bentar lagi mau lebaran dan kalian juga banyak yang nagih THR, aman aja. Jadi aku mau bagi-bagi THR nih. Tapi kira-kira lebaran nanti tuh kalian mau beli apa aja sih? Aku pengen tahu deh. Dan sebelum itu, aku mau minta bantuan kalian juga untuk bujuk Npure. Dari, pokoknya kalian chat Npure juga nih untuk bantu pilihin siapa aja nanti yang bakal aku kasih THR. Nah, coba kalian DM aku keinginan kalian apa, terus kalian screenshot dan kalian tag aku dan juga Npure official, jadi aku bisa lihat nanti di tag untuk Instagramnya, Instastorynya. Jadi nanti aku bakal pilih keinginan-keinginan kalian yang mungkin seru atau mungkin bermanfaat juga untuk kalian. Langsung DM aku sekarang ya. Sorry banget atas nama gue salah milih orang, tapi gue udah declare di kantor gue, di semuanya, cuy, gue sekarang alkarin banget. Apa? Satu setengah bulan, gue bener-bener observe lu, gue liat artikel-artikel lu abis-abisan sadar. Aku diobservasi, sayang. Gue nonton YouTube. Daripada kamu di otopsi, mendingan kamu diobservasi. Bener. YouTube lu nonton dari lu pergi ke Sydney, lu ke yang udah kayak itu 2014-2012. Padahal gue gak tau apa-apa di situ. Dari sweet 21 lu, 22, 23 yang ada di YouTube. Karakter lu ternyata menurut gue, cuy sorry banget gue baru ngefans sama lu sekarang, sorry banget. Anjay. Kemarin gue tuh ini gak observe. Cuy, dan tempat sepi aja kita rame. Dita sayang, kenapa kamu kerja sayang? Di tengah keviralan ini, kenapa kamu kerja? Duren. Jam segini banget. Gak tau nih ngidam duren. Tiba-tiba Empers kian berdatangan. Silih iya, berganti per hari. Padahal udah gue kelarin nih yang kemarin. Ternyata masih ada, alhamdulillah. Punya teman baik-baik semua, klien baik-baik semua. Keluarga ini ada muka emak gue. Aduh. Kita masih keluarga loh. Sorry ya, kalian enggak boleh marah. Kalian enggak boleh marah, ini masih keluarga loh. Shonte everyone. Ih, mama nge-wine ih, parah ih. Apa tuh coba gimana cheers deh? Cheers. Shonte kanpai salut. Borderline. Kayaknya pernah ke diskotik ya dulu ya? Gak pernah. Masjid. Oke. Si kalau water polo ya, karena kan di bawah air menyatukan kan? Sepupu-sepupu gue dengan teman gue. See guys, my nightlife is not about alcohol at all. Inhale the future, exhale the past. Yele! Perfect timing. Thank you, Agil. Wow. Ini bukan alkohol kan? This is not alcohol, this is only wine. It's not considered as alcohol, right? Ada Mas Hari, bukan Mas Hari ya sekarang ya? Dokter Hari. Boleh. Single and ready to mingle. Nah, boleh sepupu gue, tapi kayak kalau kalian mau sama sepupu gue, lewatin gue dulunya. Hai
semuanya, untuk kalian yang belum tahu Skintific, aku mau kasih tahu tentang Skintific nih. Jadi karena sering banget ngeliat produk Skintific, akhirnya aku coba dan ngeliat perubahan pada kulit aku yang akhirnya jadi lebih sehat, plumpy, dan juga jarang bermasalah. Kalau mungkin kalian lihat, kulit aku kan lagi terlihat sehat dan juga jarang bermasalah nih belakangan ini. Jadi aku mau share ke kalian produk apa sih yang lagi aku pakai sekarang ini. Jadi ini adalah Ceramide Moisturizer, yang dimana karena kemarin aku sempat nyobain eye creamnya, jadi penasaran juga buat nyobain best selling moisturizernya. Dan setelah sebulan nyobain, kulit aku yang tadinya sering kemerahan, sensitif dan juga kering, jadi jarang banget bermasalah ataupun jerawatan nih. Coba kalian lihat sendiri, cerah banget kan? Nah ini berkat Ceramide Moisturizer dari Skintific, jadi kulitnya lebih kenyal dan juga jauh lebih sehat. Jadi yang aku tahu, spesial Skintific ini spesial karena ada 5 tipe ceramide yang berbeda dan fungsinya bisa memperbaiki dan menghidrasi setiap lapisan kulit. Jadi permasalahan kulit aku seperti kulit kering, sensitif dan jerawat bisa teratasi dengan cepat. Dan untuk kalian mungkin yang mau coba juga, kalian bisa langsung cek ke Instagramnya yaitu Skintific, atau mungkin kalian bisa langsung cek di Shopee-nya mereka. Langsung klik aja ya. Mau lagi, dia mau lagi. Atau bayi itu paling tahu kalau orang genuine, Joy. Oh gitu ya Rin. Gitu ya. Oh gitu ya. Iya gitu, Joy. Udah takut. Udah. Kembali jadi Batman. Dia berhentiin.